Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa-Mu tak dikalahkan. Tuhan Kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan jawabnya pakai gerakan tangan, oke? Okay? Oke, okay, jadi kakak nanti akan tanya
Semangat memuji Tuhan. Adik-adik akan jawab dengan gerakan tangan. Yes, yes, yes. Yes. Ya, latihan yuk. Semangat memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, kakak mau coba yang sebelah sini dulu ya, Abel. Abel yang sini ya, kak. Oke, yang di sebelah sini yang semangat ya. Ayo sambil berdiri yuk, sambil berdiri yuk. Oke, siap. Kakak akan tanya ya. Semangat memuji Tuhan. Yes. Teman-teman yang berdiri yang bagian sini. Semangat memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Wow. Yang di tengah jangan mau kalah ya. Semangat memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Kalau gitu kita tanya semuanya jawab. Semangat memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa, keren-keren semuanya. Sepertinya sudah siap buat ibadah ya. Eish, tunggu dulu. Ada pengumuman yang harus kita bacakan untuk teman-teman. Oh iya, kakak lupa. Apa ya yang pertama? Yang pertama, kalau teman-teman tidak enak badan bisa pakai masker ya. Agar tidak menulari teman-teman. Betul. Terus kalau teman-teman di sini mau ke toilet, jangan lupa kasih tahu kakak-kakak yang ada di sekitar kalian ya. Stiker nama jangan dilepas pasang ya teman-teman. Dan, karena itu penting untuk pemulangan. Betul sekali. Terus yang juga tidak kalah penting Abel, untuk amplop persembahan yang sudah dipegang sama teman-teman, jangan dirusak ya. Teman-teman, kursinya kalau lagi activity jangan dicoret-coret ya, karena itu fasilitas gereja. Betul. Satu lagi Abel, kalau teman-teman mau minum, juga jangan lupa kasih tahu kakak-kakak, dan area minum ada di area belakang. Oke teman-teman, sekarang sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa ya. Oke, kita lipat tangan yuk, kita lipat tangan dan kita tutup mata bersama-sama ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah sampai di tempat ini dengan selamat. Dan kami mau memulai ibadah hari ini. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Supaya kami bisa menjalankan ibadah ini dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Halo teman-teman. Wah, gimana nih kabar kalian?
karena kita udah kenalan, gimana sekarang kita mau jingle dulu nih seperti biasanya. Wah betul-betul, kalau gitu teman-teman bangkit diri yuk. Ayo bangkit diri, ini gerakannya kita ya. Kita taruh tas dulu aja yuk. Iya kita taruh tas dulu nih. Oke, teman-teman udah berdiri semua? Oke, kalau itu siapa yang semangat nih? Yang semangat untuk ibadah hari ini? Banyak ya. Kalau gitu berarti artinya jingle-nya harus dengan semangat juga nih. Betul. Oke, langsung aja ya kita mulai ya. Musik. Conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. He's good, pleasing and perfect will. 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 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. Yeay! Wah, karena teman-teman kita masih semangat, gimana kita satu kali lagi nih? Wah, boleh-boleh. Oke, teman-teman sekali lagi ya, oke? Okay? Iya, tetap bangkit berdiri ya. Lebih kita semangat. Kita tetap berdiri, kita lebih semangat lagi, oke? Okay? Yuk, oke. Okay. Bangkit berdiri yuk. Yuk, kita masih bangkit berdiri ya. Oke, okay. Langsung kita mulai aja. Conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. He's good, pleasing and perfect will. He's good, pleasing and perfect will. Apa? He's good, pleasing and perfect will. He's good, pleasing and perfect will. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. Yeay! Wah, seru juga nih. Oh, itu bel sekolah. Iya betul. Wow. Wah, itu artinya kita sekarang waktunya main. Yeay. Oh, bentar. Sebelum main, aku mau makan dulu aja deh. Jangan dong, kita main dulu aja sebelum makan. Betul banget, habis main baru kita makan. Karena aku punya games yang seru banget loh. Wah, games yang seru nih. Oh gitu ya, yaudah deh. Kalau gitu kita main dulu aja, baru nanti kita makan. Oke, kamu punya game apa ini? Jadi, aku punya game namanya Simon Says. Nah, nanti akan ada instruksi dan kalau ada kata-kata Simon Says, kalian harus ikutin ya. Oke, berarti gamenya tuh kayak itu ya, kalau Simon Says, nanti kita ikutin apa yang dilakukan. Kalau enggak ada kata Simon Says-nya? Kita enggak harus ikuti. Oh gitu ya. Nah, teman-teman udah pada ngerti kan? Teman-teman paham enggak? Oke. Okay. Yaudah, gimana kalau Putih kasih contoh duluan deh. Karena aku juga kurang paham nih. Tapi pertama-tama kita suruh teman-teman bangkit berdiri dulu. Oh dong. Iya benar banget. Ayo bangkit berdiri lagi ya kita teman-teman. Kita bangkit berdiri yuk. Okay. Kita mau main games nih. Wah aku sudah gak sabar main gamesnya ini. So excited. Oke. Okay. Ayo Putih. Oke. Teman-teman ikuti ya. Simon Says pegang perut. Simon Says pegang perut. Wah.
pegang kaki. Oh no. Oh. Oh iya. Kan enggak ada kata Simon Says. Enggak boleh pegang kaki. Kita enggak usah ikutin. Oh, ya udah. Kalau gitu sekarang biar aku aja yang coba, oke? Oke, oke. Teman-teman ikutin ya. Simon Says pegang pundak temannya. Wah, semuanya masih perhatian ini, oke. Ya, betul-betul. Lanjut ya, lanjut. Simon Says pegang kaki temannya. Wah, katanya sudah semua ini. Wah, tapi ini kayak kegampangan nih. Kegampangan. Kalau kita lebih cepat nih? Siapa yang setuju lebih cepat? Oke, padahal lebih cepat ya. Tapi jangan susah-susah, aku enggak bisa. Ah, enggak kok, enggak terlalu susah. Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Simon Says pegang mata. Simon Says pegang kaki. Simon Says pegang lutut. Simon Says pegang pundak teman. Oh, mana pundak temannya? Pegang kaki. Ya, Oh iya. Karena kayak Simon Says enggak boleh. Yaudah. Sekali lagi ya. Sekali lagi lebih cepat lagi ya. Oke. Teman-teman harus fokus. Oke. Okay. 1, 2, 3. Pegang lutut. Pegang kaki. Oh, enggak juga. Pegang pundak teman. Simon Says pegang mata. Simon Says pegang perut. Wah, teman-teman udah pintar semua. Yeay. Good job semuanya. Boleh lutut lagi. Gamesnya seru banget nih. Tapi sekarang perutku lapar nih. Lebih baik kita makan aja sebelum bel istirahatnya habis. Yaudah yuk kita makan. Iya betul banget. Ayo sekarang kita makan. Oh, lihat nih. Aku hari ini bawa roti. Aku bawa roti 2 ini. Wah banyak banget. Aku aja lihat nih. Cuman bawa 1 roti. Aku bawa 2 ini ya, pasti aku kenyang nih ya. Aku mau makan ini sendirian, aku lapar. Eh, Srati, kenapa kamu diam aja dari tadi? Mana bekalmu? Oh enggak, apa? Kalian makan dulu aja, enggak apa-apa. Aku belum lapar kok. Ah, ya udah deh kalau gitu kita enggak jadi makan juga. Ya udah, kita makan bareng aja biar asik. Ayo kamu udahlah jangan malu-malu. Sorry guys, jadi sebenarnya itu aku tuh enggak bawa bekal. Jadinya aku enggak bisa makan bersama kalian deh. Sorry ya. Gitu. Enggak apa-apa. Aku bagi punyaku buat kamu ya. Jangan. Kamu kan cuma punya 1. Nanti kamu kelaparan loh. Gak apa-apa, kan aku punya 1 roti. Jadi aku bisa bagi setengahnya buat kamu. Wah, makasih banget ya Futi ya. Kamu memang terbaik. Gimana kalau sekarang kita makan di situ sambil istirahat? Wah, boleh tuh. Begitu ayo yuk. Baik amat ngomong itu gua sama Freddy, padahal dia kan cuma bak 1. Aku bak 2, aku gak mau bagi-bagi. Buat aku aja, aku kan lapar. Aku harus makan 2 biar kenyang. Yaudah deh, aku makan sendiri aja. Aku gak mau berbagi, aku mau habisin sendiri. Aku masuk kelas lagi. Iya, udah kelas nih. Pas dabel nih. Habis ini pelajarin kesukaanku menggambar. Yeay. Kalian semua bawa kertas buat menggambar kan? Bawa dong. Aku udah bawa kertas. Dan aku juga bawa ini. Bawa pensil. Mana ya, aku tadi bawa deh. Kok gak ada? Aduh, pensilku kemana ya? Loh, kok gak ada? Tadi pasan aku bawa pensil loh. Bentar. Kamu gak bawa pensil? Tadi sih bawa, tapi gak ada. Kan di tasku ini aku udah bongkar-bongkar.
gak ketemu. Masa sih? Kok bisa gak bawa? Iya, aku juga gak tahu. Kalian Mbak Pensil lebih gak ya? Gimana sih kok kamu sampai lupa bawa pensil? Aku sih cuma punya satu, jadi aku yang pake. Punya satu. Aku sih bawa pensil dua ya, cuma satunya itu kecil dan tumpul. Oh, gak apa-apa. Aku bawa rautan. Nanti sebelum dipakai kamu rautin dulu. Wah, oke deh. Kalau gitu kamu mau pakai pensil ini, meskipun rada kecil ya. Oh, gak apa-apa. Meskipun kecil yang pasti bisa buat gambar, gak masalah. Thank you ya Freddy udah pinjemin aku pensil. Yaudah, aku mau gambar dulu ya. Oke deh kalau gitu. Ayo kita gambar yuk. Kita masuk kelas. Yuk. Ayo kita masuk kelas. Ayo segera. Wah, aku gak sabar mau gambar. Wah, asik juga ya tadi kelasnya. Iya, kelasnya seru banget ya menggambar itu. Wah, BTW, tadi thank you ya Fethi udah pinjemin aku pensil. Karena pensilmu aku bisa gambar. Kak coba aja nih gak ada pensilmu, aku pasti gak bisa gambar. Senang ya bisa terima bantuan dari online. Aku terima kasih banyak sama kamu Fethi nih. Thank you ya. Iya, gak apa-apa Pruto. Aku juga senang loh bisa berbagi dengan kamu. Oh ya, apa Pruti kamu habis ini mau lomba ya? Iya, wah, dia dipilih iya. Mewakili sekolah lomba gambar. Keren iya, banget. Iya, keren banget. Semangat ya Pruti. Sebenarnya aku takut gimana kalau nanti aku gak menang lombanya. Tenang aja. Aku tadi ya lihat gambaranmu itu sudah bagus banget. Makanya gak heran kamu udah bisa langsung ikut lomba. Aku percaya kamu pasti bisa. Kamu gak boleh minder. Betul sekali. Kamu kan suka menggambar. Pasti kamu bisa gambar yang bagus dong. Iya. Terima kasih teman-teman untuk dukungannya. Oh ya, Fruto, kamu kan pinter mengarsir. Gimana kalau kamu ajarin aku? Wah, pasti. Tenang aja. Aku pasti akan membantu kamu mengarsir gambar. Ternyata ya teman-teman, senang sekali ya ketika kita itu bisa menerima bantuan dari orang lain. Dan juga ketika kita bisa memberi bantuan ke orang lain. Ya, jadi aku suka sekali bisa nolong dan menerima. Yang memberi happy, yang menerima juga happy. Jadi ketika kita saling menolong, pasti kedua belah pihak itu happy. Iya, betul sekali. Aku mau berbagi dengan teman-temanku. I will share with others. Yuk teman-teman, bagi berdiri yuk. Yuk kita mau katain big message kita ya. Iya, big message kita ya. Ayo kita gerakannya kita ya. Oke. Bagi berdiri dulu ya. Oke, satu, dua, tiga. I will share with others. Sekali lagi. Kurang semangat nih, lebih semangat ya. Oke, satu, dua, tiga. I will share with others. Wah, sekarang udah waktunya ibadah nih. Gimana kalau kita memuji Tuhan bersama-sama? Ya, sebelum kita memuji Tuhan bersama, kita mau ajak teman-teman bangkit berdiri juga kan? Iya, kalau itu teman-teman bangkit berdiri lagi ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Yuk, kita bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Ya, gimana kita juga siap-siap untuk memuji Tuhan? Iya, betul. Okay. Let's praise Jesus. Let's praise Jesus. Let's go. Jadi hari ini kita mau bersuka cita memuji Tuhan bersama. Siapa yang bersuka cita memuji Tuhan bersama? Tepuk tangannya. Yuk sama-sama katakan. Hari ini ku rasa bahagia. Saudara seiman Tuhan Yesus.
lagi. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. Jenny sama Kak Chelsea and all the girls akan nyanyi Hallelujah. And then the singers and the boys akan nyanyi yang puji Tuhan. Bisa? Bisa. Coba, coba kita tes ya Kak ya. Okay. Hallelujah-nya gimana suaranya? Mana suaranya girls Hallelujah? Yes. Okay, now the boys sing. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Okay. Now we sing with music, okay? Okay. Siap-siap. Haleluya, 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 haleluya. Where's the voice? Every day of my life, your love.
Lord. We thank you, Lord. Kami bersyukur Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami hari ini di sini. Sungguh sukacita ya Tuhan kami ketika dengan teman-teman kami, kami bisa memuji nama-Mu. Kita siapkan hati kita ya adik-adik. Kita ambil saat tenang ini, kita sungguh-sungguh enjoy hadirat Tuhan. Selamat pagi, Roh Kudus, ku buka hatiku, ku datang lagi ke hadirat-Mu, jamahlah. Pujian ini menyenangkan hatimu ya Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu.
rasa, ku rasakan hadiratmu, ku rasakan kasihmu, hanya kau yang ku perlu, ku dengan sungguh-sungguh ku mengasihi, ku mengasihimu. Tuhan Yesus, sungguh biarlah kami ini sungguh-sungguh mencintaimu, sungguh-sungguh mengasihimu. Kami mau mengenalmu lebih lagi ya Tuhan. Biarlah pujian yang tadi kami nyanyikan itu berkenan bagi hatimu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, beri kami hati yang siap dan telinga yang mau mendengar ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Semuanya yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Wah, udah istirahat nih. Iya betul, udah waktunya istirahat nih. Wah, ngomong-ngomong, istirahat tuh biasanya kita makan bekal nih. Kamu mbak bekal apa ini? Aku hari ini mbak bekal roti nih. Aku sih gak bawa bekal ya. Loh. Soalnya mamaku lagi di luar kota. Apa nanti pulangnya barusan lusa. Loh, terus kamu gak bawa uang gitu tah? Buat uang buat beli makan di kantin gitu. Oh iya ya, aku lupa bawa uang. Hehehe, gak apa-apa deh nanti. Pulang aku bisa makan kok. Kalau gitu kan aku ada satu ini roti ya. Aku bagi dua aja ya. Kita separuhan. Nih, bentar. Aku mau bagi separuh sama kamu. Wah, gak usah. Nanti kamu kelaparan loh. Nih. Ah, gak usah aku yang kecil aja. Udah sama aja, aku bagi rata kok. Wah, wow, makasih banget ya Pam ya. Kamu emang sahabat terbaikku. Iya, ya udah. Gimana sekarang kita makan di sana aja yuk? Ya oke. Kalau gitu ya kita makan di sana yuk. Yuk, langsung kita makan aja. Oh, di sini aja. Di Bena di sini ya. Iya, kita di sana aja. Sana rame soalnya ya. Iya ya. Oke, hai Super Trooper. Hai Super Trooper. Coba tengok kanan kirinya, bilang gini, I'm happy to see you. Sekali lagi ya, bilang gini lagi sama temannya, I'm so happy to see you. Oke, kakak juga happy banget hari ini, bisa lihat kalian semuanya. Adik-adik. Tadi ada yang namanya Pamela sama Keiko. Wah, kalian kalau misalnya lihat ada temanmu, aku gak bawa makan, lapar. Apa yang kan kalian lakukan? Dikasih? Sharing, berbagi? Iya, tapi kalau gini, aku cuman punya satu rotinya. Gak punya banyak. Diapain tuh? Apanya yang dipotong? Rotinya. Wah, good job. Kalian luar biasa. Kalian punya hati yang murah banget ya. Murah hati. Kalian hatinya baik. Kakak bangga sama kalian semuanya. Adik-adik tahu gak tapi hari ini? Kelihatannya berbagi itu bukan hal yang mengenakan ya. Aku cuman punya satu roti. Kalau dibagi jadi tinggal setengah nih. Aku cuman makan setengah. Kelihatannya saat kita berbagi, kita kekurangan sesuatu. Kelihatannya ketika kita berbagi, kita kehilangan sesuatu. Tapi tahu enggak adik-adik? Ketika kita berbagi dengan rela hati, ketika kita berbagi dengan suka, dengan senang hati,
ada sukacita loh. Wah, coba sama-sama katakan dengan Kak Sasa ya, sukacita. Yes, ketika kita berbagi, kita ngasih ke teman kita, padahal kita kurang. Jadi kurang kan, kalau punya dua roti dibagi jadi tinggal. Kalau punya dua dibagi jadi tinggal yang greater ini ya. Ya kalau punya dua roti dibagi tinggal, dibagi dua jadi tinggal. Tinggal satu dong, kan dibagi. Kalau kalian punya satu dibagi dua jadi tinggal setengah. Kelihatannya punya kita jadi berkurang, tapi yang sebetulnya ketika kita berbagi dengan senang hati, ketika kita berbagi dengan rela hati, kita itu jadi dapat sukacitanya. Kita itu jadi happy. Yes, katakan happy. Kalau kalian lihat tadi ya dramanya, waktu Kak Pamela ngasih rotinya ke temennya Keiko, mukanya gimana? Ya udah deh, aku kasih kamu. Atau dia gini, gak apa-apa aku kasih kamu. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya, dia memberi dengan sukacita. Adik-adik, happy loh kalau kita itu bisa lihat teman kita happy. Happy saat kita itu bisa memberi. Pemberian kita, ketika pemberian kita membuat orang lain bahagia, kita jadi happy. Ya, wah, memberi itu membuat kita bahagia dan orang lain juga bahagia. Bahkan di kitab Amsal juga dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira itu obat. Kalau jadi artinya apa nih? Kalau kalian memberi, lalu kalian happy, badan kalian jadi kuat, jadi strong, jadi sehat. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Coba hari ini ya, Kak Sasa punya 3 bolpen. Siapa yang mau? Kakak mau kasih bolpennya ini ke Kak Tania. Mana Kak Tania ya? Oh, Kak Tania di sini. Kakak mau kasih ke Kak Tania. Kakak mau kasih siapa lagi ya? Oh, kakak mau kasih ke... Banyak nih yang mau nih. Kakak mau kasih ke Kak Yeni deh. Kak Yeni. Dapat 1 bolpen. Yeay. Siapa lagi ya? Oke, duduk di kursinya. Kakak kasih ke Joen. Oke ya. Wah, kakak senang bisa bagi-bagi. Sekalipun kakak cuma punya 3, gak apa-apa. Ya, adik-adik. Nah, saat kita berbagi itu kita juga melakukan firman Tuhan. Tapi, kak, berbagi itu apakah? Nanti aja berbagi kalau sudah besar. Berbaginya nanti aja, kalau sudah besar, udah kerja, punya uang sendiri, baru aku mau berbagi. Apakah begitu? Nanti aja berbaginya, kalau aku sudah punya rumah, aku sudah nyetir mobil sendiri, aku bisa beli mobil sendiri, baru aku berbagi. Apakah begitu? Enggak, betul sekali, enggak. Kita bisa berbagi dari apa yang kita punya. Kayak Kak Sasa tadi, Kak Sasa cuma punya 3 bolpen. Gak apa-apa, kakak bagikan bolpennya kakak dengan sukacita, dengan senang hati. Berbagi itu gak menunggu kalian besar dulu, kerja, terus bisa beli rumah dulu, bisa beli ini dan itu, enggak. Berbagilah dari apa yang kalian punya dan apa yang kalian bisa. Seperti
kita mau lihat ya satu kisah seorang yang ada di firman Tuhan, yaitu kisahnya Tabita. Katakan sama-sama dengan Kak Sasa, Tabita. Oke, kita mau dengarkan ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Tabita yang murah hati. Di kota Yope ada seorang perempuan bernama Tabita. Kadang ia juga dipanggil Dorcas. Dia seorang pengikut Kristus. Dorcas suka menjahit dan membuat baju. Saat melihat ibu-ibu dan anak-anak yang kekurangan, Tabita menjadi kasihan. Ia berpikir, apa ya yang bisa dilakukan untuk membantu mereka? Ia punya jarum dan benang. Ah, iya. Aku bisa menjahit baju untuk mereka. Jadi, mereka tak perlu lagi membeli pakaian. Uangnya bisa dipakai untuk membeli makanan dan yang lain. Maka, Tabita pun membuat banyak baju yang bagus untuk orang-orang yang membutuhkan. Tabita banyak sekali berbuat baik. Ia juga suka memberi sedekah. Suatu kali, Tabita sakit keras dan akhirnya meninggal. Banyak orang yang menangis karena merasa kehilangan seorang yang sangat baik bagi mereka. Termasuk para ibu-ibu janda yang pernah dibuatkan pakaian oleh Tabita. Mereka datang membawa baju-baju pemberian Tabita sambil menangis keras. Pada waktu itu, Rasul Petrus sedang ada di kota Lida, di dekat Yope. Teman-teman Tabita segera menemui Petrus dan memintanya untuk datang ke Yope, ke rumah Tabita. Mereka berharap Rasul Petrus bisa menolong mereka, tapi mereka juga tidak tahu bagaimana caranya. Petrus segera pergi ke rumah Tabita. Dan sesampainya di sana, ia meminta semua orang untuk keluar. Tabita, bangkitlah. Perempuan itu membuka matanya. Ketika ia melihat Petrus, ia bangun dan lalu duduk. Tabita hidup kembali. Petrus memanggil orang-orang yang menunggu di luar untuk menunjukkan bahwa Tabita sudah hidup. Mereka sangat bersuka cita karena Tabita yang sangat baik dan selalu memberi kepada mereka sudah hidup kembali. Cerita itu tersiar ke seluruh kota Yope. Karena peristiwa itu, akhirnya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, Tabita itu adalah seorang yang murah hati. Tadi apa? Tabita pekerjaannya apa? Dia bisa apa tadi? Menjahit. Waktu Tabita melihat orang-orang miskin, Tabita melihat ada orang-orang yang berkekurangan. Tabita itu mikirnya gini loh adik-adik. Tabita itu mikir, aku bisa apa ya? Apa ya yang aku punya? Jadi aku bisa tolong mereka. Tabita memberi dari apa yang dia bisa. Dia jahitin baju orang-orang itu. Akhirnya apa? Supaya apa? Orang-orang tersebut uangnya bisa ditabung. Bisa dibelikan makanan. Jadi gak perlu beli baju lagi. Tapi orang-orang tersebut bisa pakai baju yang bagus dari Tabita. Kita mau belajar dari Tabita hari ini, untuk punya murah hati, untuk mau berbagi, gak perlu nunggu kalian kaya, gak perlu nunggu kalian nanti kalau besar kah aku sudah kerja baru aku berbagi, gak perlu. Berilah dari apa yang kalian punya, berbagilah dari apa yang kalian bisa saat ini. Wah, seneng ya, bahkan dikatakan loh di firman Tuhan itu ya kan, Tabita itu langsung mikir, Tabita langsung berbelas kasihan hatinya. Dia itu kayak langsung gini loh, waduh ada orang yang gak punya, dia itu punya belas kasihan, ada rasa belas kasihan yang keluar. Dan itu menjadi kesukaan dia, ketika dia memberi, dia gak jahitnya itu sambil gini loh, ah lagi, aku harus beli lagi, jahit lagi. Enggak, tapi dia memberinya dengan sukacita, dia menjahitnya dengan senang hati.
Nah, kita mau belajar hal ini ya. Memberi dengan suka hati dan memberi dari apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Contohnya apa, Kak? Memberi dari apa yang aku punya. Apa yuk contohnya? Kalau misalnya, ya makanan. Kayak tadi ya, Kak Pamela sama Kak Keiko, kita bisa sharing makanan kita. Kita bisa sharing bekal kita kalau teman kita ada yang enggak bawa. Apalagi? Minuman. Oke, apalagi? Betul. Kalau misalnya ya, kalau misalnya di sekolah nih kalian bawa satu kotak tempat pensil, ya kan? Ada 3 pensil. Terus ada teman kalian yang enggak bawa. Aku nulis pakai apa? Nulis pakai tangan. Gak bisa. Apa yang akan kalian lakukan? Berbagi. Betul sekali. Dipinjemin temennya. Ya kan? Satu lagi nih. Habis ini kita akan activity kan? Yeay, activity gitu ya. Nanti waktu activity, kalau disuruh mewarnai, gimana nih? Ini pensil warna, gak boleh kemana-mana. Harus ada di kursiku. Kalian bawa pensil warnanya gini. Atau kalian mau sharing ke teman kalian? Betul. Sharing ya nanti ya. Coba waktu kalian activity, kalian tahu ada banyak pensil warna di meja kalian. Kalian coba lihat teman kalian. Kalau ada yang gak punya, berbagi. Betul, pandai sekali. Good job. Dan hari ini kakak mau kasih tahu satu hal. Ada berkat tersendiri bagi orang-orang yang suka berbagi. Katakan berkat. Yes. Apa kak berkatnya bagi orang yang suka berbagi? Berkatnya adalah disukai dan dikasihi. Lagi ya sama-sama dengan Kak Sasa katakan disukai. Dikasihi. Yes. Itu adalah berkat bagi orang-orang yang suka berbagi. Dia disukai dan dikasihi. Seperti Tabita tadi tuh loh. Tabita tuh suka berbagi. Akhirnya dia apa? Dia dikasihi. Sampai waktu dia sudah meninggal, dia sakit meninggal. Orang-orang itu yang, Tabita gak ada. Gimana ya? Gimana ya? Orang-orang itu langsung bingung. Orang-orang itu langsung, aduh Tabita gak ada. Sedih banget hatinya. Bahkan ada yang datang ke Tabita itu sambil bawa bajunya. Baju yang dipakai, apa yang dijahit oleh Tabita. Tabita, kamu kok meninggal? Tabita. Dan ada juga yang lari, kita harus cari Rasul. Kita harus cari Rasul Petrus ini. Mana gitu ya. Wah, ternyata banyak orang yang mengasihi Tabita karena Tabita murah hati. Ini loh berkatnya. Ini loh berkatnya. Ketika kita suka memberi, ketika kita suka berbagi. Wah, ada banyak orang tuh yang bisa sayang sama kita. Amin. Kita buka ya satu ayat di Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Oke. Siapa di sini yang, Kak, aku mau berbagi. Aku mau berbagi bukan untuk dipuji. Aku mau berbagi bukan untuk dibilang good job. Tapi aku mau berbagi karena itu kehendak Tuhan. Coba angkat tangannya. Yeay. Oke. Kita mau baca ayat ini sama-sama dengan suara yang keras. Siap adik-adik? Siap ya? Mulai dari segala sesuatu. Oke. Satu, dua, tiga. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wow.
ketika kita memberi ke orang lain, kita itu sedang melakukannya untuk Tuhan. Waktu kita suka berbagi, kita itu sedang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Yuk, hari ini bisa dimunculin sekali lagi ya Kak, ayatnya. Matius 25 ayat 40, kita baca sama-sama. Lalu kita mau nyanyikan satu lagu. Ayo berdiri dulu semuanya, semuanya bisa berdiri. Kita baca sama-sama. Lalu kita akan nyanyikan satu lagu. Siap semuanya, Super Trooper? Super Trooper, are you ready? Yes. Kita akan baca sama-sama ya, ayatnya ya, Matius 25 ayat 40. Satu, dua, tiga. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wow. Kita mau nyanyikan satu lagu. Kalian bisa lihat berdua-berdua, lihat temannya. Yuk, kalian berpasang-pasangan berdua-dua, lihat temannya. Oke? Oke. Kasih kamu. Semuanya tangannya gini, yuk. Tadi kan Kak Sasha udah kasih katanya berdua-berdua ya. Nah, Kak Jenny sama Kak Sasha dong. Ku kasihi kamu. Kepada orang lain, sehingga mereka akan semakin disukai, mereka akan semakin dikasihi oleh banyak orang. Dan ketika mereka disukai, hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Ketika mereka dikasihi oleh banyak orang, hanya Injilmu lah yang diberitakan. Pakai setiap anak-anak Super Trooper ini,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Wow, luar biasa semuanya. Hari ini Kak Irin percaya kalian semuanya menjadi anak-anak yang suka berbagi, yang suka share ya. Oke, sekarang Kak Irin mau menyapa nih. Siapa yang baru pertama kali datang di ibadah ini ada? Bisa lambaikan tangannya? Wow, cukup banyak loh. Kak Irin tadi lihat banyak wajah-wajah yang baru. Wah, ada ya? Tetap-tetap diangkat tangannya. Lalu semuanya, adik-adik semua dan juga kakak-kakaknya, kita sama-sama katakan welcome home ya. Kak Irin hitung ya. 1, 2, 3. Welcome home. Welcome home. Selamat datang ya di ibadah Super Trooper. Oke, lalu sekarang Kak Irin mau ada pertanyaan berikutnya. Dalam hitungan ketiga ya, yang sudah ikut CG Kids angkat tangan. Wow, yang sudah ikut CG Kids sekarang tetap diangkat. Yang sudah ikut CG Kids tangannya tetap diangkat. Coba kalian lihat temennya yang tangannya masih belum diangkat. Ajak yuk ke CG Kids, ayo ikut CG Kids. Kasih tahu, kalau CG Kids itu fun loh. Dan bulan ini kita akan ada CG. Oh, belum semuanya. Bulan ini kita akan ada CG. Yang belum ikut CG Kids nih, yang belum ikut CG Kids, ayo buruan ikut ya. Buruan ikut, buruan join. Nanti bisa tanya ke kakak-kakaknya. Boleh juga nanti tanya ke temennya yang tadi sudah angkat tangannya ya. Buruan join CG Kids-nya ya. Dan sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Bisa disiapkan amplop persembahannya. Adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri? Boleh bangkit berdiri? Amplop persembahannya bisa dipegang yang baik? Oke? Bisa bangkit berdiri? Amplopnya bisa dipegang? Yang belum dapat amplop nanti bisa minta di kakaknya? Ya, yang sudah boleh dipegang amplopnya. Oke, semuanya sudah siap memberikan persembahan. Kalian bisa angkat amplopnya lalu kalian tutup mata kalian. Kita mau berdoa untuk persembahannya. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan. Tuhan, terimalah persembahan kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang amplop kalian bisa diletakkan dulu. Angkat kedua tangan kalian. Kita mau menerima doa berkat. Angkat kedua tangan kalian tinggi-tinggi. Kak Irin mau berdoa untuk kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Putra yaitu Yesus Kristus, dan juga dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kalian semua, menjadikan kalian anak-anak yang suka berbagi mulai dari kalian kecil hingga kalian besar nanti. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.